Berjodoh ya, amin doain ya. Amin. Untuk seri yang kedua untuk Vespa, terima kasih atas. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Boleh. Terima kasih Lesti. Selamat 2 bulanan guys. Jadi enggak nih aku dapat rumah di surga. Di hari pertemuan mereka yakni Lesti dan Bilar yang kedua bulan yang diperingati oleh Lesrar seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya yakni mancanegara, ya Lesti dan Bilar tak hanya mendapatkan kue ulang tahun saja, namun ada beberapa Lesrar yang langsung memberikan hadiah. Dan kemarin Irfan Hakim banjir pesanan dari fan Leslar, yakni fan Lesti dan Wilar, yang jor-joran memberikan hadiah dari brand Irfan Hakim. Tentu hal itu menjadikan mereka berdua, termasuk Moreno yang juga kebagian, berbahagia. Lesti pun mengucapkan rasa terima kasihnya pada fan Leslar. Ya, Leslar. Apalagi kekiutan ketika tak sengaja Lesti di backseat itu memanggil Bila dengan sebutan sayang. So sweet banget kan guys? Ya, luar biasa ketika memberikan hadiah ya yang sudah diberikan, diserah terimakan oleh Irfan Hakim. Secara tak sengaja Lesti memanggil dan keceplosan dia guys ya, manggil si Bilar dengan panggilan sayang. Sebut itu bukan mau. Nih. Ada lagi nih. Berkali-kali. Ya, mungkin ia ngerasa belum kerekot ya, enggak masuk suaranya. Namun ternyata hal itu menjadikan hubungan mereka semakin cute, dan kita percaya bahwa mereka bukan hanya berteman saja, bahwa mereka sudah memang benar-benar seperti yang kita doakan, sebentar lagi akan dihalalkan ya insya Allah tahun 2001 kalau di antara keduanya tidak ada yang kebelet. Ya doakan saja ya guys ya, kita semua hendaknya mendoakan mereka yang makin hari makin mesra saja. Apalagi Dedek Lesti baru-baru ini sudah mendapatkan kado istimewa dari sang pujaan hatinya, yakni Bilar, berupa apartemen mewah yang akan selesai tahun 2021. Sungguh mereka adalah couple cute yang merupakan next Raffi dan Nagita. Ya, kita doakan mereka berdua memang menjadi Nek, Raffi dan Nagita, yang menjadi sejoli yang mengikat janji sehidup semati dan akhirnya menua bersama, dan hanya ajal yang bisa memisahkan. Semoga mereka diberikan limpahan rezeki yang luar biasa sehingga merasa pantas untuk segera menikah. Begitupun kita para fannya juga, bagaimana mereka yang kita idolakan, semoga juga kecepatan berkah, kesehatan, kekuatan, sehingga selalu bisa mendoakan mereka berdua untuk berjodoh sampai nanti kakek nenek menua.
Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini untuk tak melupakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kegiatan dan keuangan terbaru tentang mereka berdua cepat kalian dapatkan. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke sahabat atau kerabat serta pasangan kalian agar kegiatan dan keuangan tak hanya kalian saja yang merasakan, tapi kita berbagi keuangan dan kegiatan mereka berdua bersama-sama. Kita tertawa-tertawa tak hanya sendiri tapi bersama-sama sahabat, rekan dan pasangan kita. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.